Halo gamers, bersama gue Nalangis, gue masih main game Hawk ya. Di video kali ini gue memakai hero favorit gue nih ya, yang sudah di-buff guys. Oke, kita langsung arahin ke sini aja. Kurang kiri guys. Oke, nah itu gue skill apa ngejungling gue masih belum terlalu jago nih. Gue memang lebih demen pakai dia buat mid, buat main di mid ya. Apa-apa, mid kita sudah matiang guys. Mid kita sudah matiang, belum apa-apa guys. Gimana ini guys ceritanya guys? Oke, mestinya bisa langsung dua ya. Satu ini rugi nih hitungannya nih guys. Oke, udah bisa ulti. Kita akan langsung ngebantai bawah aja nih. Kalau seandainya dia maju kemajuan. Cakep nih, let's go. Ininya aja yang kita matiin. Dua, dapet. Dapet dua guys. Oke. Aduh, asem mati lagi muncul tengahnya, gak apa-apa ya. It's okay guys. Dia emang jauh lebih enak main di tengah ya. Ini lu level 3 lu ngapain? Lu buang-buang waktu mendingan lu creeping. Aduh. Oke, 2-3 santuy guys. Santuy dulu guys. Kita ban kayak atas guys ya. Ini dulu aja nih, ini dulu guys. Mati lagi tengahnya guys, tengah kita guys. Tadi gua minta di tengah enggak dikasih sama dia. Terus dia mainnya begini, kacrut. Sedikit menyedihkan guys. Aduh, kejauhan lagi asem. Ya, kereset dong. Oke. Kita mau invading musuh ya. Dengan idean W-nya balik apa kesini nih. Nah, gilo jauh-jauh lo. Oke. What are you doing? Aduh. Kalem. Antar kita tebel itu, boy. Jangan nafsu, udah balik. Mid kita soalnya terlalu istimewa, mendingan balik. Oke, kita ganti dulu ya, mode heal ya. Kita heal dulu aja, guys. Kita mode heal dulu. Kita ganti lagi baru ke mode serang, guys. Aduh, terlalu bawah. Doski guys. Wah, oh, kejauhan boy. Tuh gak dapet lagi. Ih, dia mau matiin gue gengs. Cus dulu. Gak dapet. Ini gue cuma dapet assist doang coy. Oke, slow. Go. Tower shields have been shattered. Catapults moving out. Dia di-buff ya dari 3 jadi bisa sekarang ke 4 orang, coy. Jadi buat di tengah tuh bener-bener efisien banget ya, bisa buat hero musuh sama semua minionnya kena juga. Mantap abis kan? Kita ambil aja nih guys, kosongan guys, sendirian. Oh, diambil bawah ya. Oke, ayo. Ayo kalau mau. Oke. Ayo. Mati atau? Wah, rame banget boy. Rame bingit, coy. 4 biji, gengs. Wah. Ini roamer kita dark system ya, pilihnya Zunbin coy. Aduh. Pilihnya Zunbin, gengs.
hand sini dulu ya. Oke guys, try hard sedikit biar lebih seru ya. Nanti gue akan coba kasih ke kalian yang permainannya 99,99% coy. Si gue punya hero ini guys ya. Cuman sayangnya tuh gue bingung ya, replaynya gak ada cuy. Agak aneh bin ajaib sih. Oke, bawa kita dihajar. Oke, bawa bantu bawa ya. Yo, ini musuhnya juga MM-nya begini sih, gesit sih, agak susah nih. Yo, let's go, awas. Kita set ini dulu aja ya. Lagi di atas guys. Jadi dia nih main hero ini nih, lu mesti skill gebuk gitu ya. Iya, modar lagi lo. Camen amat. Tunggu aja cuy. Belum memungkinkan untuk ngegeng. Waduh, bawa lagi cuy. Mati juga ya. Good. Wah, ini gua keder nih, gua mesti kemana nih? Susah amat ngekill ini. Susah amat tuh ngekill itu, dia apa itemnya? Beginian doang perasaan. Oh, ininya sih. Ininya anti magic ya. Ininya apa nih? Ah, ini kita bisa hajar. Oh, dia anti magic juga. Anti magic juga coy. Kita lebih gampang bunuh Dianu ini dibanding bunuh yang lain-lain ini nih. Oke. Libanya juga kita lebih bisa bunuh ya bahkan ya. Oke guys, santuy guys, 5200 guys. Kalah dikit guys, duitnya guys, it's okay. Oke, itu ambil aja Ray, it's okay. Kita bantu atas. Ayo nih, ratas rame nih. Nah. Keiket lagi asem, kena aja. Oke, mati enggak? Bawah kayaknya mendingan yang bawah ya. Kita nge-stacking buff yang bawah aja nih. Atasnya kasih dah. Lagi dah lo. Double kill.
Dark System boy, itu boy. Bisa coy. Pire mau kacai. Dulu. Ini nih, ambil nih. Ambil ini nih. Yuk. Help. Bawa nih help. Yep. Kalem ya, main kalem yuk, bisa yuk. Wah, ini udah pasti jebol, nggak apa-apa, aku defend dikit aja. Ya ini, kok balik semua? Biar dia aja yang defend ya. Syaul mati sih tapi dia. Kita balik. Libanya udah lebih kaya dari gua guys sekarang guys. 38 sih kita duit secara duit menang ya. Oh Arlinya miskin. Ini dark system aja nih Sunbin ya anjir nggak guna. Xiang Yu-nya dia tadi kita mau kill setengah mati susahnya guys. Oke. Final drop. Oke. Ini resurrect aja ya. Wih, sangguannya ternyata not bad loh. Not bad loh sangguannya, guys. Masih dapat sih. Oke. Okay. Ini Xiang Yu-nya nih sendirian nih Xiang Yu-nya nih. Oke, kena stun. Dapat satu. Wait, kalem boy. Dapat dua. Kalem boy. Aduh sakit. Awas. Aduh. Kita heal. Santai. Yuk heal. Kita bisa mode heal kok ini santai. Mode heal. Nah, enaknya si Doski ini juga healnya ajib coy. Kalian lihat ya tuh. Asik loh. Oke, ini belum pakai ulti. Ini kita pakai ulti ya. Heal semua nih. Heal Mama Miel Zatos kan. Oke, kayaknya mode damage lebih enak coy. Nah, double kan. Ampun boy. Aduh, sakit. Tiga tuh. Udah balik, jangan nafsu. Aduh nafsu. Balik. Ini aja nih sikat nih. Oke, ini udah damage udah lebih pedes. Kita bikin ini ya. Mesti bikin ini ya, resurrect ya. HP convert to Empires. Oh ini juga bokeh. Ini juga bagus sih. Paling ntar ini nih yang kita tuker nih.
Sarvan Nuret ini nih. Lat boy. Ambil ini, ambil ini. Kebut. Wah, jangan bikin kriset aja terus ulti. Good. Oke. Okay. Nah, stun dua-duanya oke, okay, nice. Tapi kalem dulu. Kena lagi nih stun nih. Aduh, gak kena lagi asal. Udah kalem guys, kalem guys. Mati lo dari belakang lo. Santai dah heal. Ayo heal mode on. Heal mode on. Heal mode on, gak usah takut. Heal mode on. Heal mode on aja, damage-nya sakit coy. Oke. Okay. Heal dulu ya. Stun, kita ulti langsung heal otomatis rame-rame. Heal 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 slow slow slow. Mati lagi easy peasy. Heal lagi ayo, sini heal aja dekat-dekat gue sini. Heal terus. Lagi kan, itulah enaknya main hero ini coy. Lu bisa nge-heal, bisa nge-damage. Walaupun permainan gue di sini nggak yang epic-epic banget ya, dan menurut gue dia jadi jungler lebih kurang efektif dibanding dia jadi mid player, karena mid player itu kan musuh minionnya 3, hero nya 1, jadi pas, karena kan dia di buff dari 3 jadi 4 kan. Seperti jadi ini hero menurut gue cukup ajib ya. Kita lihat apa gue MVP di sini atau Marco Polo nya guys. Let's see. Oke, auto MVP coy. Walaupun 77,08 doang sayangnya ya. Sayangnya 70 11 koma tuh ya. Anjir, beda dikit sama Sun Bi ini, lo kocak. Secara survival damage tetap si Sun Bi yang nahan ya. Tapi damage gua udah nomor satunya. Cannot bet ya. Walaupun bukan seperti yang di sini nih, permainan gua yang di sini jauh lebih TOP BGT nih guys kalau gua kasih ke kalian ya. Ini gue dark system banget nih. Bikin gue kacau nih orang nih. Udah idling, udah gitu kacrut man ya. Yang ini nih guys, ini gue dapet 99,99% better than player lain. Jadi nih, gue jadi mid player di detik-detik awal aja itu udah GG coy. Jadi ya, sayang aja. Oke, siapa itu minta di invite? Oke ya, seperti itu guys. Oke deh, segitu aja guys video kali ini guys. Semoga bermanfaat, semoga informatif. Jangan lupa beri like, komen. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info yang menarik khusus dari gue guys. Oke deh guys, thank you for watching. See you next video, bye-bye.